Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudara lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like dan share agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu, dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita kali ini dikutip dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, dalam nats ini Yesus menyebutkan, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagi orang Yahudi, Mesias yang sudah dijanjikan Allah sejak dahulu kala itu akan datang sesuai dengan nubuat para nabi dalam kitab suci. Walau memang agak ironis, sebab pemimpin-pemimpin agama yang percaya akan janji dan nubuat Allah mengenai datangnya Mesias, yang notabene mengetahui secara teologis bahwa Mesias itu akan datang, namun saat Mesias hadir dan ada di tengah-tengah dunia, mereka tidak percaya dan tidak menerimanya sampai akhir. Bahkan Yesus sampai menyebutkan demikian, "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Yohanes 8 ayat 56. "Yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa. Itu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Yohanes 5 ayat 45 sampai dengan 46. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus,
Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 38 mencatat, justru di luar dari pemuka-pemuka agama, dua orang bernama Simeon dan Hana. Inilah yang sungguh-sungguh percaya dan bahkan sampai bertahun-tahun, sampai lanjut usia mereka berada di bait Allah, berdoa bagi Allah dan dengan sabar menunggu firman Allah digenapkan. Inilah bukti keimanan mereka yang senantiasa hidup dan bertumbuh. Ketika Yesus menyinggung soal kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur menyangkut soal dirinya, ia hendak berkata bahwa semua kitab-kitab itu bicara mengenai satu hal, bicara mengenai satu nama, bicara mengenai satu pribadi, bicara mengenai Yesus Kristus. Tanpa mengerti hal ini, semua yang ada di dalam Perjanjian Lama hanyalah akan menjadi potongan-potongan teka-teki atau puzzle. Orang Yahudi percaya akan janji Tuhan di dalam kitab Mazmur. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi. Mereka percaya semua janji Allah itu. Persoalan mereka sebenarnya cuma satu, yaitu mereka tidak tahu bagaimana menyusun dan menempatkan potongan-potongan itu menjadi satu gambar yang utuh. Pada waktu Yesus menata potongan-potongan itu, kita bisa melihat dengan jelas itulah gambar Yesus, Mesias yang telah dijanjikan Allah. Itulah yang ia katakan kepada murid-muridnya. Pencerahan itu muncul dari dia, sehingga pada waktu kita membaca Perjanjian Lama, kita akan melihat dengan begitu indah dan betapa klop potongan-potongan mozaik yang ditulis oleh lebih 40 orang penulis Perjanjian Lama dengan rentang waktu 4.000 tahun. Walau mereka tidak pernah duduk bersama, tidak pernah berdiskusi bersama untuk membicarakan topik apa yang ingin mereka bicarakan, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan roh yang sama yang ada di dalam hati mereka, wahyu roh itu mengajar mereka untuk menuliskannya, meskipun dengan rentang waktu yang begitu panjang. Mereka bisa menuliskan satu topik yang sama, yaitu tentang Yesus Kristus yang agung dan yang mulia. Ada beberapa aspek mengenai siapakah diri Yesus Kristus, Sang Mesias dari kitab Kejadian. Dia jelas sekali disebutkan sebagai benih keturunan wanita atau Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15. Saat Allah berfirman kepada si ular yaitu iblis, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara mengenai suatu tindakan yang penting, yaitu bicara mengenai kematian Yesus di kayu salib, di mana iblis berhasil melakukan sesuatu, yaitu mendatangkan efek di mana Yesus babak belur, dipukul, disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Tergenaplah ayat ini, di mana iblis meremukkan tumit Yesus Kristus. Tetapi benih dari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis, yang berarti finalitas terjadi. Mesias itu adalah taruk dari Isai, tunas Daud, keturunan Daud. Dia akan datang sebagai raja, sebagai nabi, dan bukan saja itu, dia adalah anak Allah sendiri yang datang ke tengah-tengah dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham, aku telah ada. Mereka semua sangat mengerti apa yang sedang dia katakan, yaitu bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Di situ Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah sendiri, sehingga reaksi mereka sangat marah dan hendak melemparinya dengan batu. Yesus adalah Tuhan dan Kristus atau Mesias yang sudah dibicarakan
di perjanjian lama jauh-jauh hari, ratusan ribuan tahun yang lalu. Maka betapa indah kalimat selanjutnya. Hai orang Israel, engkau harus tahu dengan jelas yang dibicarakan semua yang ada di dalam perjanjian lama. Apa yang Daud katakan itu adalah Yesus yang engkau salibkan. Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, Tuhan yang kita sembah, Kristus yang telah melakukan karya agung sebagai Mesias dan menjadi juru selamat bagi kita. Maka hari ini kita sedikit memahami waktu Yesus berkata semua yang dinubuatkan tentang dia dalam kitab-kitab perjanjian lama harus tergenapi. Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab-kitab sair itu masing-masing seperti potongan-potongan puzzle yang kemudian disusun dan direkatkan menjadi satu gambar yang jelas, yaitu Kristus. Tidak ada yang dibicarakan dalam perjanjian lama mengenai Mesias yang tidak mengacu kepada Yesus Kristus. Sehingga pada waktu Yesus hendak naik ke surga, murid-murid percaya ia akan datang kembali untuk menggenapi semuanya. Semua itu kehendak Bapa di surga. Kapan itu terjadi, kita tidak tahu. Kalau sampai hari ini Tuhan masih menundanya, yang kita perlu tahu, apakah kita bisa hidup seperti Hana dan Simeon dalam menantikan penggenapan janji Tuhan itu? Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kesabaran kita tidak akan pernah boleh pudar. Apa yang kita percaya akan Dia bukan sekedar percaya, tetapi sesuatu yang kita nyatakan di dalam hidup kita. Itu yang kita rindukan dan mau di hadapan Tuhan. Kita tekun dan cinta Dia. Rasul Petrus mengingatkan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kalau Tuhan masih menunda kedatangannya, itu berarti Dia masih menanti dengan sabar orang berdosa yang perlu cinta kasih Tuhan agar ia bertobat. Kalau kita perhatikan Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53 ini, ada tiga hal penting yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama, Mesias yang menderita, mati disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Semua ini dilakukan dalam rangka penyelamatan dan keselamatan bagi manusia. Dan mengenai semua ini para murid telah menyaksikannya. Oleh karena itu Yesus mengamanatkan agar sebagai murid-muridnya yang telah menyaksikan semua itu, setelah kepergiannya naik ke surga, agar memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalamnya. Dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem. Mengapa dalam namanya? Pertama, karena dalam namanya, yaitu Yesus Kristus, ada kuasa menolong orang untuk menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Kedua, karena hanya dalam namanya pengampunan dosa diberikan bagi siapa saja yang menyesali dosa-dosanya, sehingga manusia boleh selamat. Dalam hal ini Lukas telah menegaskannya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia di dalam Dia, yaitu adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, bahwa Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus. Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada para murid bukanlah pekerjaan yang mudah. Demikian juga Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkannya, bahkan yang telah menyangkal mengenal Dia. Oleh karena itu, Yesus belum mengizinkan mereka pergi keluar dari Yerusalem memberitakan Injil sebelum menerima Roh Kudus, karena mereka pasti gagal. Hal ini juga memberi pemahaman bagi kita pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Harus kita tahu bahwa bagaimanapun pintarnya seseorang berkhotbah,
berkata-kata menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jikalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dan jikalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri orang tersebut, tidak akan membawa pengaruh apa-apa yang membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan menolong para murid menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini yang berani menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berani berkorban, berani hidup tampil beda, berani setia sampai mati demi namanya, nama yang olehnya manusia diselamatkan. Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian naik ke sorga. Disebutkan dalam ayat 32 bahwa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mengapa demikian? Bukankah biasanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan? Apalagi perpisahan entah kapan baru ketemu kembali. Mereka sangat bersuka cita, tidak lain karena mereka telah memiliki pemahaman dan iman yang benar tentang Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga dipahami bahwa benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar dia tidak ada penyelamat dan keselamatan. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, ia menyediakan tempat bagi orang beriman. Kenaikan Yesus ke sorga memberi kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk menjadi saksi Yesus di dunia ini setelah mendapat urapan dan curahan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 10 menyebutkan bahwa Yesus bukanlah berasal dari dunia ini. Ia berasal dari sorga, sehingga apa yang dikatakan Yesus mengenai sorga sudah pasti benar adanya. Oleh karena itu, kenaikan Yesus ke sorga seharusnya menjadi penghiburan serta jaminan kepada semua orang percaya bahwa sorga itu benar-benar ada. Di sorga banyak tempat tinggal. Yesus naik ke sorga dalam rangka pentingnya kita menyiapkan tempat. Kenaikan Yesus ke sorga menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan murid-muridnya. Mengakhiri kebersamaan ini memberi tugas kepada murid-murid sembari menunggu otoritas atas kuasa dan pengurapan Roh Kudus atas mereka untuk melaksanakannya. Kenaikan Yesus juga merupakan pelantikan, pengukuhan, penobatan Yesus sebagai Raja. Dia disambut di sorga. Sempurna sudah semuanya karyanya di tengah-tengah bumi. Dengan kembali kepada Allah, Yesus membuka jalan setapak bagi seluruh umat manusia yang sebelumnya belum pernah ada. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa kemanusiaannya adalah abadi di dalam Allah. Selanjutnya janji Allah akan keikutsertaan kita di dalam kehidupannya juga diperbaharui. Yesus diterima oleh Allah beserta dengan segenap keberadaan lahiriahnya. Melalui kenaikan Yesus, kemanusiaan kita pun disambut oleh Allah. Tubuh kita pun akan memiliki masa depan, laksana benih yang mati dan menjadi tanaman. 1 Korintus 15 ayat 36 sampai dengan 44. Saat ini kita merayakan Yesus yang kembali ke Bapa. Seakan-akan Dia berkata kepada kita, "Sekarang engkau harus menyampaikan kasih-Ku hingga ke ujung bumi. Engkau akan meneruskan karya pelayanan-Ku di bumi. Kekuatan dari Roh Kudus akan menguatkan kakimu dan akan memberimu keberanian yang kamu butuhkan." Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang percaya seharusnya membuat kita semakin berani hidup tampil beda, dalam arti hidup sesuai dengan norma-norma kebenaran firman Tuhan. Membuat kita tidak ragu apalagi takut menjadi saksi Tuhan. Sebagai saksi Tuhan sudah pasti akan banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi tidak membuat kita tawar hati, sebab kita tahu bahwa kesukaran atau penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan alami di sorga nantinya. Terlebih Roh Kudus akan menyertai kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan.